Bertempat di lapangan upacara Polda Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabanabangun memimpin upacara laporan kenaikan pangkat personil Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang periode 1 Juli 2023. Upacara ini diikuti Irwasda Polda Kepulauan Riau, pejabat utama Polda Kepulauan Riau, ketua dan wakil ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Riau, pengurus Bayangkari Daerah Kepulauan Riau dan personel Polda Kepulauan Riau yang naik pangkat. Kenaikan pangkat ini menjadi bukti penghargaan Polda Kepulauan Riau atas dedikasi, komitmen, dan kerja keras yang ditunjukkan personel Polda Kepulauan Riau dan jajaran dalam melaksanakan tugas. Personel Polda Kepulauan Riau yang dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah 118 personel dengan rincian sebagai berikut. AKBP Kekombes berjumlah 1 orang, AKP Kekompol berjumlah 2 orang, Aibda ke Aibtu berjumlah 3 orang, Bripka ke Aibda berjumlah 2 orang, Brikpol ke Bripka 4 orang, Briptu ke Brikpol 58 orang, Bripda ke Briptu 48 orang. Personil di Satuan Wilayah Polda Kepulauan Riau yang dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah 192 orang dengan rincian. AKP ke Kompol berjumlah 1 orang, Ibtu ke AKP berjumlah 9 orang, Ibda ke Ibtu berjumlah 5 orang, Aibda ke Aibtu berjumlah 26 orang, Bripka ke Aibda berjumlah 4 orang, Brikpol ke Bripka 11 orang, Briptu ke Brikpol 79 orang, dan Bripda ke Briptu berjumlah 57 orang. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.